Saya Maria. Kali ini kita akan berbicara mengenai kewirausahaan sosial. Pembelajaran yang kita akan kerjakan hari ini didanai dari Ristek BRIN dengan skema pengabdian masyarakat PPM UPT. Tim yang akan saya bawa dalam proses pembelajaran ini terdiri dari mitra tentunya dari Kampung Adat Cirende dan mitra dari Litbang Bapeda Cimahi. Selain itu tim dari Unpar terdiri dari Tuti, kemudian ada Nia Juliawati dan Fiona Ekaristi. Dalam pembuatan online course ini kami juga dibantu oleh dua orang dosen kami yaitu Timothy dan Adina. Struktur pembelajaran online course kali ini kita akan mempergunakan salah satu tool yang biasa dipakai yaitu berpikir desain. Berpikir desain akan dipergunakan untuk identifikasi masalah hingga pada tahap pembuatan solusi. Berpikir desain ini adalah sebuah metode sistematik dan iteratif yang kemudian dapat kita pergunakan untuk menyelesaikan masalah, di mana kondisi ketersediaan atau kejelasan akan sebuah data yang akan kita analisa lebih lanjut itu memang sudah tersedia.